Selamat kembali ke Rawat Consultation Exercise. Sekarang kita akan fokus dekat soalan B. Determine the actual yield of lithium oxide if the percentage yield is 65%. Baik, jadi kita tengok di sini. Dia dah bagi tahu dah. Lithium oxide. Dia nak kita cari lithium oxide. Tapi, banyak student bagi saya lithium salah, sebab lithium adalah reactant. Yield ini sentik adalah merujuk kepada produk. Jadi yang konsep ini kena faham. Percentage yield refer kepada produk, bukannya reactant. Baik, sekarang kita mula jawab soalan. Jadi untuk cari actual yield dengan diberikan percentage yield. Jadi mula-mula kalau saya akan tulis dulu formula. Percentage yield sama dengan actual yield divided by percentage yield times 100. Baik, jadi sekarang saya nak tahu actual yield berapa. Percentage yield sudah bagi. Okay, ini tersilap tulis bukan percentage yield. Ini adalah theoretical yield. Baik, bagaimana nak cari theoretical yield ni? Iaitu kita merujuk balik kepada kita punya chemical balance equation. Jadi di situ dia kata lithium react with oxygen hasilkan lithium oxide. Okay. Jadi kita tengok di sini. Sini ada lithium, sini ada oksigen. Bagaimana kita nak buat perkadaran atau stoichiometry? Tadi kita sudah pun jumpa limiting reactant. Jadi selepas kita dah jumpa limiting reactant, produk adalah bergantung kepada limiting reactant. Jadi semua stoichiometry mesti berdasarkan limiting reactant, bukannya excess. Jadi satu mol, dua mol. Jadi sekarang daripada persamaan, kita ada 1 mol oxygen produce 2 mol lithium oxide. Okay, dalam eksperimen diberi 2 mol oxygen. Jadi yang produce punya adalah 0.4 mol lithium oxide. Jadi sekarang theoretical yield. Okay, maknanya mengikut teori, kalau 1 mol dapat 2 mol. Jadi secara teorinya kalau saya dapat bagi anda 0.2 mol, anda sepatutnya dapat 0.4 mol. So 0.4 times 2 times 6.9 plus 16. So kita dapat 11.92 gram. Baik, sekarang kita dah selesaikan theoretical yield. Baik, jadi sekarang kita substitute. So 65% sama dengan actual yield divided by theoretical yield times 100. Jadi kita punya actual yield equals to 7.75 gram. Baik, jadi di sini apakah masalah pelajar? Number one, tak menggunakan limiting reactant untuk buat stoichiometry. Okay, limiting mesti letak di sebelah kiri, tak letak. Okay, kemudian satu lagi kelemahan pelajar adalah memahami percentage yield punya expression. Yield ini dia merujuk kepada produk. Jadi mesti guna Li2O. Banyak student dia bagi yang ini lithium, dia terus ganti dalam theoretical yield.
Salah sebab detail ini adalah excess reactant. Baik, jadi di sini saya ingatkan pelajar lagi sekali. Pastikan anda tahu percentage yield adalah cari produk, bukannya cari reactant. Kemudian bila kita nak cari berapa produk dihasilkan, kita mesti buat perkadaran dengan menggunakan limiting reactant. Kemudian bagaimana markah diberikan? Formula satu markah, substitution satu markah, jawapan akhir dengan unit satu markah. Dan jangan lupa label actual yield. Sebab ada student dia buat macam ni. Dia tulis 65 ini kan. Lepas tu, actual yield ni tak ada. Actual yield ni dia padamkan. Saya pun tak tahu mengapa. Dia tak tulis actual yield. Dia hanya tulis macam ni saja. Equals to 7.75 gram. Apakah maksud 7.75 gram itu? Okay, jadi pastikan anda label actual yield. Okay, ini adalah masih kelemahan pelajar sebab tak suka buat label. Baik, itu sahaja untuk soalan 1B, actual yield.